KPU telah menetapkan jadwal debat Capres-Cawapres Pemilu 2024. Dijadwalkan, debat Capres-Cawapres akan digelar sebanyak 5 kali. Debat Capres-Cawapres ini adalah satu dari sejumlah metode kampanye pemilu. KPU memastikan kalau keseluruhan debat Capres-Cawapres akan digelar di Jakarta dan ditayangkan di stasiun televisi. Mengacu pada keputusan KPU, debat Capres-Cawapres bakal berlangsung selama 150 menit, yakni dengan rincian 120 menit untuk segmen debat dan 30 menit untuk jeda iklan. Debat akan dilakukan dengan format kandidat moderator, dengan pendalaman materi yang dipandu oleh moderator. Moderator debat akan dipilih oleh KPU dari kalangan profesional dan akademisi. Tak hanya itu, moderator debat juga harus memiliki integritas tinggi, jujur, simpatik, dan tidak memihak kepada salah satu pasangan calon. Secara umum, KPU telah mengatur tema debat pemilu 2024, yakni merujuk pada visi nasional dan memedomani rencana pembangunan jangka panjang nasional atau RPJPN. Tema debat ditetapkan setelah KPU berkoordinasi dengan pasangan Capres-Cawapres atau tim kampanye masing-masing pasangan. Pasangan Capres-Cawapres juga diperbolehkan mengundang tim kampanye masing-masing maupun tamu undangan lain untuk menghadiri acara debat tersebut. Berikut pelaksanaan debat pasangan Capres-Cawapres Pemilu 2024. Diketahui, masa kampanye pemilu 2024 akan berlangsung selama 75 hari, dimulai pada 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Setelah masa kampanye, tahapan pemilu akan memasuki masa tenang selama 3 hari, yakni tanggal 11 hingga 13 Februari 2024. Dan pemilu akan digelar serentak di seluruh Indonesia pada 14 Februari 2024.